tua kerana saya lebih juga dan saya lihat produk-produk yang dikemukakan tentang di internet banking dan segala internet produk yang dia disebutkan oleh sahabat saya daripada sebentar tadi ya, Tenggara gimana? Daripada Redang ya, menyebutkannya itu sudah pun kita dapat lihat. Tetapi yang lebih penting daripada itu, Datuk Yang di-Pertua, adalah kekhawatiran saya tentang cubaan bank rakyat memasuki dan terlibat dalam transaksi yang mereka tidak punya expertise, khususnya kerana ada yang bertanggapan bahawa bank rakyat perlu memperkukuhkan lagi sudut-sudut governance-nya, dari sudut best practice-nya, ya, sama ada yang melibatkan ya the internal ataupun risk management system-nya, ya, sama ada yang bersifat ya decision making process-nya, the counterparties-nya yang dengan siapa mereka bermuamalat dan mereka bertransaksi, ya. Juga saya kira dengan sectoral exposure-nya, dari sudut risiko-risikonya, kerana sudah pun didapati bahawa bank rakyat terlibat dalam beberapa transaksi membawa kerugian. Ini saya terpaksa menyebutkan, bukan untuk menyanggah apa pengiktirafan yang kita buat lebih awal tadi, Datuk Yang di-Pertua. Contohnya dalam keterlibatan mereka dalam Ar-Rahnu, ya, dan akhirnya ada Ar-Rahnu yang melibatkan gold dinar emas, akhirnya ternyata bahawa itu adalah scam, ya, bogus transaction yang palsu. Dan mengapa sampai begitu kesudahannya? Kalaulah ya investment counselnya ataupun investment jawatankuasa pelaburannya itu adalah golongan yang punya expertise dalam perkara-perkara tersebut. Jadi ini satu perkara yang saya ingin rakamkan di Dewan Yang Mulia ini, supaya bank rakyat berhati-hati, kerana exposure seperti itu mesti berkadar dengan keupayaan ke expertise mereka. Juga yang terlibat dalam satu lagi transaksi forex deal. Ini pun saya minta Yang Berhormat Menteri menerangkan dari sudut apa yang sebenarnya berlaku, ya. Ya, di mana mereka was short change ataupun dan bahasanya tertipulah mudahnya. Jadi ini adalah perkara-perkara yang mereka tidak ada expertise yang kukuh, tetapi telah terlibat akibat apa jua sebabnya, lalu ya mendedahkan ya risiko. Cerita lama tentang Joe Buckner, Muhammad Ali tahun 78 itu cerita lama, tapi ini adalah risiko in the current scenario yang penuh cabaran, ya. Kalau tidak punya keupayaan dan expertise itu, kita takut ya pencarum-pencarum ini yang merupakan ya 1400 koperasi dan daripada wang ya keringat ya petani dan ya mereka yang hard earn income lah, dalam bahasa mudahnya, dengan izin Datuk Yang di-Pertua. Jadi itu perkara-perkara yang saya ingin sebutkan tanpa mahu untuk menyanggah segala pengiktirafan yang kita buat lebih awal tadi. Satu lagi yang nak saya sebutkan sebagai akhirnya, Datuk Yang di-Pertua, adalah satu isu yang saya sendiri mahu penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri, adalah bersabitan dengan transaksi ya rakyat corporation yang telah mendispos ya menjual Angkasa Raya kepada sebuah entiti yang telah pun ya mengingkari ataupun defaulted in their sale and purchase agreement, tapi akhirnya dijual juga. Sementara Riot Corporation punya keupayaan dan punya peluang untuk melakukan joint venture ya untuk dibina ataupun diadakan satu usaha sama dengan to explore usaha sama itu dengan BSN, tetapi mengapa perkara itu dibuat dan dijual dan di-dispose ya Angkasa Raya, itu satu pertanyaan, pertikaian dan kecurigaan sehingga hari ini. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin mendapat penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih.